Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan membacakan sebuah audiobook yang ditulis oleh Deliar Noor yang berjudul Gerakan Modern Islam di Indonesia pada tahun 1900 sampai 1942. Ucapan terima kasih dari Deliar Noor. Buku ini berasal dari disertasi penulis untuk program doktor pada Universitas Cornell di Ithaca, New York, Amerika Serikat. Perubahan seperlunya penulis lakukan dengan maksud memperbaiki. Untuk studinya di Cornell, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para pembimbing yang berdiri dari Profesor Joyce McTurnan Cahin, Profesor John Minor Eccles, dan Profesor Stephen Muller. Yang pertama menjadi ketua panitia pembimbing tersebut. Yang lain anggota penulis terutama sangat berterima kasih kepada Profesor Cahin yang telah menolong memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka studi ini di Indonesia dari tahun 1955 sampai permulaan tahun 1958. Dan yang memungkinkan pula penulis melanjutkan studinya di Cornell dari tahun 1958 sampai tahun 1959 dengan disponsori oleh proyek Cornell, Profesor Cahin sebagai kawan dan ilmuwan telah pula mendorong penulis untuk menyelesaikan manuskrip ini guna diterbitkan. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Yayasan Rockefeller yang telah memberikan beasiswa fellowship dari tahun 1959 hingga tahun 1962. Sehingga dengan demikian penulis berhasil melanjutkan studi di Cornell sampai memperoleh gelar MA dan PhD. Sangatlah banyak penulis berhutang budi kepada kawan-kawan di Indonesia, para anggota dan pengurus himpunan mahasiswa Islam, perserikatan organisasi-organisasi pemuda Islam seluruh Indonesia, serta banyak anggota dan pengurus Partai Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan PERTI, serta yang lain-lain yang tidak terikat dalam organisasi-organisasi ini. Banyak membantu penulis dalam mengumpulkan dan memberi data baik tertulis maupun dengan lisan. Wakil Presiden pertama Muhammad Hatta juga telah membantu penulis dalam penelitian ini. Untuk edisi bahasa Inggris yang diterbitkan oleh Oxford University Press, Andrea Jenkins Williams dan Gerald W. Williams telah memberikan bantuannya terutama dalam memperbaiki bahasa Inggris kitab ini atau buku ini untuk edisi bahasa Indonesia. Saudara Aud Bahasowan pada tempatnya penulis tersebut. Adik penulis, Rosma, telah juga menolong dalam mencarikan beberapa bahan. Akhirnya penulis merasa berhutang budi kepada adik istri penulis yang senantiasa menunjukkan pengertiannya dalam penyusunan manuskrip ini. Ia dan Ananda Dian benar-benar seperti belahan dada dalam menghadapi suka dan duka kehidupan. Tentulah penulis saja yang bertanggung jawab atas isi buku ini serta atas segala kekurangannya. Semoga penulisan ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah dan berguna untuk masyarakat kita Indonesia. Amin. Jakarta, 9 Januari 1980.
Deliar Naur. Demikianlah ucapan beliau, seorang profesor pakar sejarah di zaman tahun itu, mengucapkan terima kasih karena buku-buku yang berjudul Gerakan Modern Islam ini menjadi buku yang best seller yang juga diterbitkan negara-negara Eropa yang sudah disalin ke dalam bahasa-bahasa Inggris. Itulah beliau, seorang Deliar Nur. Siapa yang tidak mengenal Deliar Nur? Salah satu pakar sejarah, guru agama, pahlawan intelektual di dalam negara kita ini. Video berikutnya saya akan mengantarkan kata pengantar bagi edisi bahasa Indonesia. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.